Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang saya backgroundnya pintu air Jagir ya. Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Kota terbesar di Indonesia. Sambil menikmati sunset di sore hari, sambil menikmati indahnya bendungan Jagir atau pintu air Jagir, kita akan hunting beberapa kereta bersama teman-teman railfan dari Daop 8. Nanti kita di sini puncak huntingnya itu nyegat kereta api Argo Wilis kawan. Tapi Argo Wilisnya masih belum lewat sih. Nanti masih banyak kereta lain seperti Rangga Jati yang belum melintas juga. Nah di sini kita hunting bersama teman-teman dari Daop 8. Mas, makasih banyak. Jadi di traktir Wilis saya. Ini ketemu sama teman dari Wonokromo, siapa namanya? Habib tuh. Masukin YouTube ya Kang? Iya dong, masukin YouTube dong. Kita ketemu sama sesepuh sejarawan ini. Pak Said. Pak Said, asli Surabaya Pak? Asli Surabaya. Duh, nanti pengen main lagi kesini sambil antar belusukan ya Pak? Silakan, saya tunggu. Siap. Kita di sini hunting dulu kereta lah ya. Paling 3 kereta mungkin, setelah itu saya pulang dari stasiun Wonokromo ke Surabaya Gubeng menggunakan kereta api komuter lain Supas ya. Nah kawan, kereta api yang akan melintas sekarang ini kereta api Rangga Jati. Kereta api Rangga Jati dari stasiun Jember, atau sorry maksud saya dari stasiun Cirebon tujuan akhir Jember, persiapan melintas langsung stasiun Wonokromo. Saya huntingnya full menggunakan kamera HP ini. Rangga Jati, wow, bagus banget, sunsetnya keren, mantap, 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 mantap. Kita tunggu kereta api berikutnya ada di sini. Mantap, mantap. Kereta api yang akan melintas saat ini Arjonegoro dulu ya. Eh, Kang, Wilisnya di mana? Habis ini. Arjonegoro, kereta api yang kemarin sempat viral karena memang jaraknya jauh tapi masih menggunakan KRD. Ini dia penampakan keretanya kawan, baru diberangkatkan dari stasiun Wonokromo. Barang-barang hunting di sini rame, suasana sore menikmati sunset. Mantap. Kobongken, 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 kobongken. Wah, sudah melintas nih. Arjonegoro sudah lewat. Tinggal kereta yang kita tunggu-tunggu, King Wilis membawa rangkaian luar dinas panoramik. Itu yang kita tunggu-tunggu. Kayaknya masih di mana tuh ya? Mungkin satu petak di belakang ini kawan. Kita tunggu aja ya. Kereta api yang kita tunggu-tunggu, King Wilis, King Wilis, King Wilis, King Wilis ya, King Wilis. Sebelum pulang nih, sambil menikmati sunset di sini. Awas, hati-hati, 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 hati-hati. Jaga jarak antar rel. Jalur mana? Jalur mana? Jalur timur. Kita akan cek. King, 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 King Wilis membawa 2 panoramik. Thank you.
King Willis, dadah. Kereta api Argo Willis sudah melintas di sini. Waktunya saya pulang ke stasiun Wonokromo. Nanti saya closing di sana mungkin. Sekarang kita foto bareng dulu bersama teman-teman dari Railvan Daob 8. Alhamdulillah foto bareng dan kita nanti akan pulang. Makasih ya. Tetap jaga jarak antar rel nanti-nantinya. Hati-hati ya. Perjalanan. Lari-lari. Takut ketinggalan kereta. Keretanya bentar lagi kawan. 5 menit lagi loh. Mana sih? Pintu masuknya mana, Mas? Pintu masuknya mana? Terus. Datang itu. Ini gitu, Mas. Akhirnya keburu juga. Kita sekarang sudah berada di area stasiun Wonokromo, sudah di dalam emplasemen nih. Tinggal menunggu kereta yang kita naiki. Kereta api yang saya naiki, Supas. Ini sih lebih GG dari Cikuray. Cikuray 45.000, ini 6.000. Ini keren sih. Kereta ekonomi, ekonominya kayak gini nih. Ekonomi subsidi, ekonominya kayak gini. Coba senggol Pasundan tuh. Mestinya bangsa Pasundan ini. Ini Pasundan minder nih. Ini bagus nih ya, Supas. Ekonominya ekonomi K3 Kemenhub. Kita akan masuk ke dalam rangkaian. Ya. Kok tiba-tiba bisa begini ya? Di lampu. Paling depan ya. Paling depan apa belakang? Barat depan. Wow. Oh iya, kita depan. Saya mendapatkan tiket kereta yang lebih murah dibanding Cikuray di sini ya. Bingung. Berangkat stasiun Wonokromo, kita hanya naik satu petak saja sampai stasiun Surabaya Gubeng. Ini murah banget, 6.000 rupiah. Kalau sampai Pasuruan berapa? 6.000 sama? 6.000. Ya kan? Ayo pulang besok, kita lagi. 6.000 sampai Pasuruan? Iya. Ayo pulang besok. Tapi ah, itulah Willisnya ganti ya. Mantap juga. Walaupun nih. 50% enggak lah. Kapan-kapan nanti main lagi kesini ya. Ini saya aja. Siap. Ini sekarang kita nanti turun di Surabaya Gubeng. Saya ingin ucapin makasih banyak nih buat teman-teman udah nemenin, udah nyulik saya dari pagi sampai maghrib. Terima kasih banyak, Mas. Nanti kalau main lagi ke sini jangan kapok ya. Oke, kamu enggak bakal kapok. Akan yang kapok malam sama saya. Kan di traktir Willis mah enggak kapok. Ah. Aturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.